Eh disuruh pindah. Siapa? Tadi ke sini. Enggak bilang. Nah ini di sekitarnya nih guys, ini arah Cilele ini. Ini wow. Jadi dari tadi tempat kita berhenti di Ciputarua itu ke Cilele sekitar 6 kilo lagi. Lebih. 6 sampai 8 kilo. Jangan nempel di kaca tangannya. Enggak. Mantap. Kalau jibo nih, slip ya. Oh. Wow. Biasan, guys. Kita nerjang air. Woi. Asik dan. Kembali direkam itu. Direkam ini. Dapat enggak? Dapat dong. Oh, miring-miring dia, miring-miring. Olehnya parah tadi. Tadi pinggirnya kena. Woi miring. Ya tipis miring. Wah, Bang Hadi perkenalan. Wah. Nih kalau bisa diganjel enak pintunya nih. Buka. Lebih parah lagi. Ini lah kubangan sawah, guys. Ah, buset. Hei, ajib. Jawa Adventure, Pak. Terus. Jalannya rusak ya? Parah. Guys, luar biasa nih. Saya diri di pintu. Ini namanya totalitas tanpa batas. Jangan ngaku bolang kalau nggak pernah begini. Hujan, panas, terjang habis. Nyiprat guys. Wah, jalan tanah. Wow, wow, luar biasa. Rawan slip. Ya, inilah perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut. Oke guys, ini perbatasannya nih, Bandung sama Garut. Ting habis. Ini lihat kita begini. Katanya buat hobi.
Hah? Ke kiri, kiri, kiri. Bukan main. Lihat ya, jetlock pintunya kebuka. Bukan kaleng-kaleng, guys. Ididi.
Cilak. Berada di ujung pelosok Garut. Oh. Pada musola. Oh, masuk lagi dia, guys. Wow, masuk ke kampungnya. Apa parkir ya? Kita lihat dulu dia mau kemana. Oh. Udah habis nih. Refill, tabung gas. Luar biasa. Di bawah sana ada perkampungan, guys. Tuh. Jadi bisnya kayaknya turun lagi ke bawah. Kita salah sangka tadi. Kita pikir udah beres, dia udah parkir. Ternyata masih lanjut. Kita turun lagi, guys. Goyang dobret dah. Ini udah goyang dombret ditambah goyang patah-patah. Sleo dah lo. Nih kampung Cilelei. Berangkat jam 10, nyampe sini jam 12:30. Oh, jam 12:24 menit. Nanti kita lewatin gunung itu ya? Iya. Kita ke belakang gunung itu nanti lewatin. Mungkin gini ya, Ustaz Ibon. Iya? Orang nggak ada yang berani lewat sini nih, kalau menurut saya nih ya. Untuk akses kemari aja. Wah, parah. Untuk mobil tuh luar biasa. Bukan yang tinggi ya, mini bus gitu ya. Berat. Ini paling nggak lewat sini emang pakai mobil-mobil 4WD. Iya betul. 4WD bisa lewat sini. Jangan coba-coba deh pengen sedan dah udah. Pasti dah. Tuh ada mobil loh di bawah tuh, Opel. Dalam. Mana? Dalam kiri. Ini proses penurunan tabung gas. Pesanan warga. Ini sudah gimana ini? Nih. Bapak driver turun. Ya, balik lagi ke pembicaraan yang tadi. Orang jarang lewat sini karena medan jalan yang begini parah ya. Sampai Cilelei aja udah sampai 2:30 dari Pangalengan. Dan kesini disarankan pakai mobil-mobil tinggi. Kita lihat ya, oh lurus lagi. Ui. Nah, udah mulai masuk perkampungan. Di mana sudah banyak terdapat rumah-rumah di sini. Eh, dadah. Anak-anak di perkampungan sini sangat antusias menyambut kami datang. Mantap. Ini gak usah ditekan koplingnya di. Oh, berlepas. Jetlux berapa kali mentok ke sini? Kebayang kalau pakai mobil yang ceper ya, mobil-mobil sekelas sedan. Oh, enggak tahu deh. Minibus aja mentok ke sini. Emang jalannya parah sih. Kan sampai di perkampungannya aja jalannya parah ya. Kampung Papandayan masih dicor loh kemarin. Iya. Ini sekolah tuh berarti kampus. Oh, iya. Iya kalau enggak buset deh. Hah? Ini apa nih? SD Negeri 2 Garu Mukti, Kecamatan Pemulihan, Garut. Garut. Dan ini Kijang. Ganti pakai ban yang tinggi. Wow, Edan.
Edas. Wuh. Ngedrip. Ngedrip. Ada yang turun lagi kah? Emang muji skill di sini. Ah, ini ibu yang ini rumahnya enak nih. Enggak, belum nih. Ya, nih penumpang ibu-ibu tadi yang di belakang supir. Penumpang yang tadi. Nah, di belakangnya, di belakang warung itu. Pon Pinus, Sultan Pinus. Kenapa nih, kenapa berhenti? Luar biasa. Ibu sampai, oh iya, bawa beras juga berapa karung tadi itu. Oke, kita lanjut. Bu, mari Bu. Oh, iya. Ada Bu. Terima kasih Bu. Ya. Siapa ya? Siap. Oke guys, lanjut lagi kita. Keramahan warga di Desa Cijalait. Berapa kita nggak kenal, tapi ramahnya. Sambutan hangat ya. Lapar guys. Masuk hutan pinus. Lengkap sudah perjalanan kita ini. Tapi kalau menurut saya jalannya ke 3 jam sama kayak tadi. Parah ya, rusak-rusaknya kayak tadi ya. Kalau emang dia bilang gak bisa, ditutup, berarti dia tutup total. Wow, 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 luar biasa. Oh, parah banget jalannya. Punten Bu. Punten Bu. Parah. Wow. Batu besar. Dan ini, edan. Bismillahirrahmanirrahim. Numpang lewat. Mandiin. Wah, nanjak nih guys. Ini sungai kering nih. Hah? Sungai kering. Oh.
luar biasa. Naik turun gunung, miring. Gimana lu? Ini tadi. Tinggal lari 10 aja kagak bisa, Di. Yudi. Oh, ini rumahnya sama Pak itu, Pak Jadan. No. Wah, oh, ini nih. Bis dibelah. Mana itu? Dia, ambil minum gua di mobil nih. Dah. Woi, perkampungan yang mantap. Oke, guys. Akhirnya sampai juga di Cileuleuy. Tujuan akhir bisnya nih. Sekarang jam 00:30. Nah, bisnya parkir di rumah sendiri, di depan rumah Pak Dadan. Mantap. Biasa 25-an 150. Kampus. Yang lain Bim, mana Bim yang diasongkan? Jika di tukang ke resek. Mantap. Terima kasih atas perhatian ya, adik-adik yang sudah mau berjuang. Saya juga kaget Pak tadi. Saya pikir pas dari mana? Pas dari sana itu jalannya nggak kayak dari Negla. Oh, lebih parah. Ya lumayan. Makasih Bapak. Uangnya diterima aja. Ya, makasih Pak. Salaman dulu. Apa? Biar Abdul. Jangan kapok-kapok. Siap. Jalannya luar biasa. Ini kalau ke Cikajang lewatnya mana Pak? Oke guys, karena udah sampai di tujuan, jadi trip kita kali ini selesai sampai di sini ya. Di sini dulu ya. Lebih tepatnya di kaki Gunung Papandayan. Boleh dilihat geser. Kemana? Ke belakang Gunung Papandayan. Oke. Woi, mantap. Mantap gak? Oh ya nih, sebelum diudahin nih, ini kawan baru saya nih baru ketemu. Siapa namanya Kang? Nama Fajar. Fajar, YouTube-nya? Wajai Transportasi. Wajai Transportasi, oke, nanti di jangan lupa lihat aja di like, share, comment, and subscribe channelnya. Mantap, sukses ya. Mantap pemandangannya. Mantap. Bikin betah. Oke guys, sekian dulu trip kita kali ini ya. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Sangat luar biasa perjalanan kali ini ya. Tunggu video-video selanjutnya dari saya. Masih edisi di Garut. Oke. Thank you. Bye.